Laporan berikutnya, keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memansuhkan permohonan melalui Enter Sarawak untuk masuk ke Sarawak bagi penduduk negeri ini mendapat respon positif. Beberapa orang awam yang ditemui wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS menarik nafas lega di atas keputusan tersebut yang akan berkuat kuasa pada 18 Oktober ini. Bila kita fikirkan, ianya sangat-sangat membantulah, especially untuk pelancongan. Jadi rasa-rasanya benda yang baguslah, especially untuk orang-orang luar, and then untuk anak Sarawak pun nak balik senang. Jadi benda yang memudahkan masyarakat, bukan setakat orang Sarawak kita pun, tapi orang luar juga. Ini baru dia ngaku untuk ke baru SOP itu cukup engkeman, cukup manah lah yang mudah ke orang mayuh gak laban. Nanti maka sida ke sebenarnya tu tadi kita mesti kena enter Sarawak yang tadi mayuh bisi penanggol ya. Jadi apabila tanya tadi tidak dikena lagi laban udah ia mesti cukup dua dos tadi baru sida ia nak perlu kena lagi. Jadi mudah ke sida ia ajak lah, kecuali sida ia ke benda cukup dos nya tadi, asidak yang mesti ngisinya.